masih bersama kita di channel Asia. Sekarang hari ini kita akan mereview tentang produk Honda. Salah satunya saya akan mereview Honda Scoopy dan Honda Vario. Jadi kita akan mengetahui kecanggihannya di mana lebih canggih Honda Vario atau Honda Scoopy itu sendiri. Oke, mari kita lihat dari. Oke. Untuk pertama Honda Scoopy itu hanya memiliki kunci biasa. Ini sebuah remote control di mana remote ini bisa anti maling atau yang lainnya. Oke, ini masih seperti ini. Tapi untuk LCD-nya ini masih oke, karena keluaran 2020. Maju lagi guys biar kita bisa kelihatan. Ini keluaran 2020 ini ya. Untuk ininya kelihatan. Terus kalau untuk joknya sih sangat luas, bisa untuk bawa tuyul. Oh my god, sangat luar biasa. Terus di sini ada bak panduannya seperti biasa. Untuk bensin kira-kira hanya muat 5 literan. Kedua, ini Scoopy ada yang sporty, ada yang stylish. Nah, ini kita menggunakan yang stylish. Di mana stylish ini untuk kegiatan atau orang-orang yang sangat apa ya, untuk cewek sangat oke banget gitu kalau dia menggunakan gini yang jurus cocok ya. Terus yang kedua ini kita mereview tentang Vario, di mana Vario 150 itu memiliki remote control. Dia tidak memiliki kunci tapi hanya memiliki remote control. Ini motor sama-sama injeksi, kedua cara menghidupkan juga udah beda. Dia hanya mengantongi ini jarak dengan 2 meter dengan jarak 2 meter contoh ya, sini bos. Nah, contoh ya, ini kita hidupkan dulu bos. Tadinya kalau dia merah dia tidak bisa, dan kita hidupkan. Nah, jadi untuk layar juga udah LTD, dia udah ada jam, kilometer, terus ya biasalah kayak layak motor umumnya. Kalau untuk tipe jok motor ini bisa untuk membawa 2 tuyul, yang tadi 1 tuyul ini bisa untuk membawa 2 tuyul, tapi untuk kapasitas liter ini lebih tinggi Vario. Kamu sih apa sih? Oke, untuk sementara ini saya hanya bisa memberikan review seperti itu. Jangan lupa saksikan channel kita di Edibut Film selanjutnya.